Tujuh tanda jantung Anda tidak sehat. Mudah lelah. Kelelahan merupakan hal yang wajar. Namun, jika Anda merasa mudah lelah setelah melakukan aktivitas yang biasanya tidak membuat Anda kelelahan, ada baiknya Anda melakukan pemeriksaan jantung. Tubuh yang cepat kelelahan bisa disebabkan karena jantung tidak mampu memompa darah ke paru-paru dan otot dan baik. Sulit mencapai atau mempertahankan ereksi. Pada pria, kesulitan mencapai atau mempertahankan ereksi bisa menjadi salah satu ciri jantung tidak sehat. Disfungsi ereksi bisa menjadi pertanda awal adanya kerusakan arteri akibat penyakit jantung, karena fungsi utama jantung ialah memompa darah ke seluruh tubuh. Saat ada masalah pada salah satu pembuluh darah, ini mungkin juga berdampak ke wilayah lainnya. Mati rasa pada betis saat berjalan. Kram atau mati rasa pada betis saat berjalan juga bisa menjadi tanda jantung tidak sehat. Kondisi ini merupakan salah satu ciri dari penyakit pembuluh darah perifer. Kram atau mati rasa biasanya hilang begitu Anda berhenti berjalan. Detak jantung tidak beraturan. Saat jantung Anda tidak dapat memompa darah dengan baik, ia akan mencoba berdetak lebih cepat untuk menjaga pasokan darah ke seluruh bagian tubuh. Meningkatnya detak jantung disebut dan takikardia. Pada beberapa orang, masalah jantung juga bisa menyebabkan detak jantung yang lebih lambat alias bradikardia. Nyeri dada atau angina, rasa sesak atau nyeri, terlebih pada dada sebelah kiri, merupakan salah satu tanda umum dari jantung koroner. Penyakit ini terjadi akibat penyumbatan pada pembuluh darah jantung. Rasa nyeri yang awalnya hanya terasa pada dada bisa menjalar hingga ke bagian lengan kiri, leher, rahang, dan bahkan punggung. Sesak nafas. Satu lagi tanda jantung tidak sehat yang cukup umum yaitu sesak nafas. Kondisi ini terjadi saat darah menumpu pada paru-paru karena jantung Anda tidak dapat memompanya dan baik. Cairan yang ada pada paru-paru kemudian membuat Anda susah bernafas. Selain sesak, kondisi ini juga bisa menyebabkan batuk atau mengih. Sering rasa pusing. Saat jantung tidak mampu mengedarkan oksigen dan darah ke otak dan baik, Anda akan mudah merasa pusing. Pusing memang merupakan gejala dari banyak masalah kesehatan. Kondisi ini juga bisa menandakan permasalahan serius pada jantung Anda. Wallahu a'lam bishawab.